Seperti inilah suasana ujian mahasiswa Akpar Majapahit kelas kuliner yang bertemakan masakan Indonesia. Dalam ujian kali ini, para mahasiswa kelas yang diberikan tantangan untuk melaksanakan ujian oleh dosen penguji. Tampak para mahasiswa sangat serius dalam ujian kali ini. Dan durasi yang diberikan untuk ujian ini selama 90 menit. Mulai dari tahapan awal sampai ke tahapan akhir. Tiba waktu hampir selesai, para mahasiswa harus memplating masakan yang telah mereka buat, kemudian menyajikannya kepada para dosen penguji. Hari ini ada kegiatan ujian bertemakan Indonesian Food. Oke, terus menu yang kamu buat apa namanya? Tadi saya membuat cumi saus padang with tumis buncis. Menurut saya tidak ada, mungkin karena kali ini ujiannya satu-satu, tidak berdua-dua, jadi itu di situ kesulitannya. Oke. Lebih baik lagi skill masaknya. Itulah tadi ujian mahasiswa Akpar Majapahit kelas kuliner. Untuk informasi seputar perkuliahan dunia pastry dan culinary art, silakan hubungi alamat kami, Akpar Majapahit.